Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan tentang salat. As-salatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa saja yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Dan siapa saja yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini bisa kita sadari kalau kedudukan sholat sangat penting. Bahkan sholat itu yang membedakan antara muslim dengan kafir. Sehingga bila seorang muslim meninggalkan sholat, maka dia sudah seperti orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah jelas-jelas kafir. Masyaallah muslimin rahimakumullah, begitu penting sholat dalam kehidupan seorang muslim, berarti sholat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruh terpenting dari pelaksanaan sholat dalam kehidupan seorang muslim adalah tumbuh kemampuan pada dirinya untuk dapat mencegah jangan sampai melaksanakan perbuatan keji dan munkar. Ini berarti bila seorang muslim telah menegakkan sholat, niscaya dia mampu mencegah dirinya dari segala bentuk yang keji atau hal-hal yang sifatnya pelanggaran dalam masalah maksiat dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yakni Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh dari pelaksanaan ibadah sholat ini. Dalam kesempatan yang singkat ini, sekurang-kurangnya ada 4 hikmah yang perlu kita bahas agar bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga diharapkan dari pemahaman hikmah-hikmah ini, kita bisa memperbaiki pelaksanaan sholat kita. Jadi bukan sekedar kita gugurkan kewajiban sholat kita, tetapi juga bisa kita laksanakan dengan penuh penghayatan yang membuat hikmahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4 hikmah sholat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat menjaga kebersihan lahir dan batin. Hal ini karena sholat harus dilaksanakan dalam keadaan bersih atau suci. Baik bersih badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis dan segala bentuk kotoran. Ini merupakan simbol dari keharusan seorang muslim untuk selalu menjaga kebersihannya. Apalagi dia harus menunaikan sholat sekurang-kurangnya 5 waktu dalam sehari semalam. Di samping itu, sholat juga bisa menjaga kebersihan batin. Karena sholat memang harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Oleh karena itu, tanpa keikhlasan, sholat yang sebenarnya ringan akan terasa sangat berat untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah yang lain. Orang yang bersih lahir dan batin adalah orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kedua, sholat membuat seorang muslim terdidik untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena dalam sholat
pelaksanaannya harus dilakukan dengan kesadaran sendiri. Tidak ada yang mengawasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang akan melaksanakan sholat misalnya, maka dia harus berwudu meskipun tidak ada orang yang mengawasi atau memerintahkannya. Begitu juga misalnya ketika seseorang yang pulang terlalu malam tetapi dia belum sholat isya, maka meskipun dia sendirian, dia tetap harus berwudu untuk sholat. Kemudian sholatnya pun tidak berani dia kurangi jumlah rakaatnya, meskipun dia hanya sholat sendirian dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi karena dia ingin sah dalam pelaksanaan sholatnya, dan dia merasa diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang berani diabaikan dalam pelaksanaan sholat, karena dia memang merasa diawasi oleh Allah. Hal inilah oleh Rasulullah SAW disebutkan sebagai sikap hidup al-ihsan. Sebagaimana sabdanya, al-ihsanu ancabudallah ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innahu yaroka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, engkau yakin Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, disiplin dalam soal penggunaan waktu. Hal ini karena memang sholat harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, baik sebelum maupun sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ketika seorang muslim telah menunaikan sholat dengan baik, tentu dia akan menjadi manusia yang memiliki penghargaan kepada waktu sehingga dia tidak suka menyia-nyiakannya. Apalagi waktu memang sangat berharga dan bila sudah lewat tidak mungkin bisa kembali lagi. Itu sebabnya begitu banyak orang yang menyesal dan mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan masalah ini dalam firman-Nya, "Wal 'asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, memiliki semangat berjamaah. Hal ini karena sholat yang lima waktu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ketika sholat berjamaah telah ditunaikan, semestinya telah tumbuh pada diri kaum muslimin semangat berjamaah. Terwujudnya semangat berjamaah dalam kehidupan kaum muslimin akan membuat potensi kaum muslimin menjadi satu kekuatan yang akan dimiliki oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Perlu kita ingat bahwa musuh-musuh Islam atau mereka yang tidak suka melihat kemajuan umat Islam sangat tidak menginginkan terwujudnya semangat berjamaah ini. Maka yang mereka lakukan adalah memecah belah kaum muslimin. Sehingga tetap saja pada jiwa kaum muslimin masih begitu lemah semangatnya dalam berjamaah. Oleh karena itu, sholat berjamaah harus kita galakkan kembali sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat begitu bersemangat dan berdisiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan orang seperti Abdullah bin Ummi Maktum saja yang matanya buta selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan bila ada sahabat yang tidak disiplin dalam sholat berjamaah, Rasulullah SAW tidak segan-segan menanyakan hal itu dan menegurnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan demikian, mengingat begitu penting sholat dalam kehidupan seorang muslim, menjadi sangat wajar kalau perintah sholat itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui suatu peristiwa akbar yang disebut dengan Isra Mi'raj. Dan pantaslah kalau kita mengatakan sangat aneh kalau ada di antara kaum muslimin yang masih suka meninggalkan sholat. Sementara tidak pantas rasanya
seorang muslim yang melakukan sholat tetapi tidak mampu memperlihatkan hasil-hasilnya dalam kehidupan sesudah sholat dilaksanakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.